di channel saya Ardo ARTZ RTZ. Dan pada video ini gua akan mempromosikan channel-channel teman gua ya. Ini apa nih, sumpah ngakak pro-pro. Oke. Jadi gua akan mempromosikan beberapa channel yang udah gua subscribe ke kalian ya. Oke, jadi gua hanya ingin mempromosikan channel teman-teman gua. Oke, langsung lanjut aja ya. Jadi yang pertama ini yang ingin gue tunjukkan adalah Miao Ao, yang mana subscribernya udah 3.743.183. Oke, mantap Miao Ao. Moga-moga tahun ini udah 5 juta langsung aja ya. Oke, langsung kedua, yaitu Shining Channel, yang dimana dia ini suka menceritakan alur-alur cerita game gitu ya. Nih contohnya seluruh alur cerita Tekken 1 sampai Tekken 7. Oke, lanjut. Yang ketiga itu seri RTZ, yang dimana namanya sama dengan gua yang suka mengupload intro ini. Intronya bagus banget woi. Oke, lanjut ke nomor 4, itu Video Game News, yang suka banget bermain game-game apa sih, lupa doga. Biasanya Hello Neighbor ini jadi mod gitu loh. Pokoknya seru banget lah gamenya yang dimainkan dia ini. Oke, lanjut nomor 5, Krik Krik. Bagi kalian yang belum tahu, channel Krik Krik ini yang paling suka membuat pelawak coy, atau yang lucu-lucu lah. Oke, lanjut nomor 6 langsung ya, soalnya saya ada itu ada urusan. Oke, yang ini nih favorit saya ini nih. Ini intronya saya suka banget nih, lagunya. Nomor berapa? 4, 5, 6. Nomor 7, yaitu Calon Sarjana, yang serem banget. Yang suka apa sih namanya? Yang suka memberi berita-berita gitu lah, kayak ini orang apa sih, jangan nonton video ini jika kalian masih mau tidur. Oke, okay, dah gua udah mau tidur cuy, gua udah mau tidur. Ini udah setengah sebelas. gua ngomong. Oke, okay, ini Calon Sarjana. Oke, okay, serem banget. 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu yang ke-8 ini adalah Aji Dharma Susanto, yang biasanya dia ini apa ya, yang suka apa ya, dia ini suka memperlihatkan pengisi suara SpongeBob. Apa ini, sebentar coy. Baru saya ingat, ini kalian pasti tahu dong dengan siapa pengisi suaranya Patrick. Ya ini dia orangnya nih. Ini dia orangnya, pengisi suara Patrick di SpongeBob SquarePants. Oke, lanjut nomor 9 mana? Lewi Channel, yang suka menunjukkan greget Boruto. OTW ini baru ya? Oh, lama. Oke, lanjut ke nomor 10. 10 ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, 10. Ya itu 10. Pasti kalian tahu dong dengan ini PewDiePie. Widih, subscribernya udah mau 80 juta, men. Oke, nomor apa ini? Oh, nanti aja kita lihatnya. Oke, ini Ras Gaming. Nomor 11 ya, lupa saya. Ras Gaming suka menunjukkan horor banget ceritanya ya, kayak 5 penampakan enggak, udah jarang dia coy. Hot Game, yang suka bermain GTA atau menunjukkan 5 fakta yang belum kita ketahui di GTA ya, kalian bisa lihat-lihat deh videonya ini ya. Yang ini adalah Sarul 14, yang mana saya suka banget dengan video yang di uploadnya. Wah, saya belum lihat ini coy, nanti saya komen deh. Udah saya komen belum ya? Saya lupa coy, maaf.
Oke, lanjut ke nomor berapa? Gak usah pakai nomor deh, langsung. Yaitu Mall Ibra yang suka main GTA Upin Ipin. Ada-ada aja ya si Mall Ibra ini. Oke, siapa, apa ya, Dalang Pelo. Kalian tau dong dengan si Acil, si Dalang Pelo. Tahun baru, keren keren keren. Saya suka banget dengan ini. Tunggu dulu guys, dia Acil sunat. Bentar ya, saya lihat dulu please. Saya skip. Maaf menunggu. Ternyata seru juga ceritanya ya. Oke lanjut. Favorit. Ini VR nih enggak lagi coy. Udah males yang udahnya. Yaitu Teguh Sugianto. Woi, berbagai sukacita ini channel. Oke. Siapa lagi ya? Erpa 1140 woi. Oke, men. Keren banget. Oh ya, di channel Erpan ini, Mbak, dia ini suka main game horror ya. Saya ini kalau udah ngeliat dia main game horror nih, saya itu ketakutan dulu woi, terkadang merinding. Ah, ngigau lah kalau udah ngeliat dia main game horror coy, kecuali Mia Wow. Yaitu apa nih? Cheetah Cross. Itu saya nyebutnya. Seru banget dah pokoknya. Woi, baru ini coy. Lucu Erpan bagi rapot. Tidak naik kelas, astaga Erpan. Saya belum lihat yang kedua ini coy. Belum kedua lihat. Kecuali yang ini, udah semuanya sampai ke bawah. Oke lanjut. Siapa ya abis Cheetah Cross? Oh ya, Tomboy Kun. Dia suka mukbang makan makanan pedas. Nggak tahu dia ini orang apalah. Samyang bahkan dimakan 7 wungkus. Yaitu Bel. Oke lanjut, Beler Gaming yang suka anak Minecraft juga, tapi sekarang udah ke Mini World. Nggak tau lah ini kenapa Mini World jadi tersedia di semua YouTuber. Oke lanjut, kelewatan. Yaitu J-Hots YN, apa sih susah banyak-banyak. Pokoknya dia ini jago bermain susah pokoknya punya bermain geometri das, astaga. Oke lanjut, siapa ya ini? Robloxian, apa sih namanya, simulator. Ini saya suka banget coy dengan video-video yang di upload ya. Bahkan saya juga bisa ini apa nih, oh yang di subscribe nya oke langsung lanjut. Siapa ya abis dia? Bang Ija ya, saya suka banget dengan channel Bang Ija ini, bikin ngakak woy, menghibur saya. Aduh, minta ampun. Oke, oh iya, Opik underscore gaming 7, please subscribe channel dia teman-teman untuk menambah hiburan. Dia nggak upload video lagi ya, ya elah, apa sih nggak upload video lagi lu Pik? Dia temas kelas saya men. Opik gaming 7 yang ini masih gaming nih, nama aslinya ini ada Mikael yang ini ya. Ini nggak tahu nih kenapa dia nggak upload intro lagi nih. Tapi saya suka dengan videonya. Berpu subscribernya 6 ya. Sebelumnya 7. Awah. Oke lanjut. Siapa lagi ya? Alvirez. Ini adalah Meow Up guys. Oke apa ini? Kocak sandalnya nggak mau pisah sama Meow. Kayaknya udah lama deh. Oke udah lama. Oke apa lagi ya? Mari kita lihat. Hey, Melovers. Ya, Melovers ini nggak banyak videonya, cuma 2 aja. Dorami yang jago banget bermain Geometry Dash. Tunggu, OTW ini dia masih live. Oh, udah nggak lagi live. Oke, apa lagi ya? Ini wait a minute. Ini siapa yang subscribe channel ini, guys? Gue gak pernah ngeliat channel ini. Maksudnya gak pernah subscribe channel ini. Saya cuma numpang lewat ya, Pak. Maaf kalau ketekan, Pak. Maaf ya kalau subscribernya saya kurangin. Apa-apa cuma 1 kan, gak 50 ribu kok. Oke, apa ya lagi? Ini nggak penting banget nama channel yang warna hijau ini. Ini cuma 1 subscriber, yaitu saya yang subscribe ke pertama.
Kita lanjut, ini apa? Lazy Crab. Urs, keren banget ya. Intronya upload terakhirku. Hah? Oh iya, yeah. Saya baru ingat. Aduh, gak tau deh. Apa yang buat dia upload terakhir itu, guys? Saya juga... Tunggu dulu, tadi kayak pas gua tekan itu ada tanda biru ya? Di sininya. Ada tanda biru ya? Perasaan udah saya lihat loh. Benar-benar, ini udah saya lihat nih videonya. Kok masih ada tanda biru itu ya? Kok ada tanda biru di titik gitu tuh, itu berarti belum video barunya belum saya lihat, cuy. Kenapa ya? Oke, lanjut, yaitu ITX First. Apa sih gak susah nyebutnya? Ya enggak kejaman nih video dia. Udah deh, saya itu aja. Unsubscribe. Maaf ya. Ebenezer, wih di video. Oke, maaf kalau itu mengganggu. Video yang paling saya sukai di YouTube, teman-teman. Oke, oh ya. Ada lagi satu nih, teman-teman. Apa yang nama channelnya itu adalah mungkin belum saya subscribe ya, saya lupa, woi. Yaudah deh, nggak ada lagi. Oh ya, OTW jangan lupa subscribe channel saya ya. Masih 38 yang ntar saya get away intro. Wih, sudah 5 kali penonton. Oke, okay, guys, see you next time.